Engkana? Eh pagaga. Ya kodoi. Oh, namo iya. Kemudian malaikat ini berkata, "Ya Rasulullah, jangankan hari ini ketika hujan, jangankan Yesoy Muhammad ketika hujan. Bosi paling pertama na ponono pungala tala relebok na ilinue. Ketika Nabi Adam alaihissalam, saya mampu menghitung dan mengingatnya ya Rasulullah. Jangankan itu, saya mampu mulai hitungi berapa diturunkan ke dalam daratan, berapa diturunkan ke dalam dautan, berapa diturunkan ke dalam pepohonan. Saya mampu menghitung dan mengingatnya ya Rasulullah. Cuman satu kata malaikat, saya tidak akan mampu menghitungnya." Apa itu kata Rasulullah? Bu, utanaiki agak kita laksanakan peringatan Maulid malam ini agak melo itiwi lisu. Awen do telo. Aga du. Alena tomi tiwi lengkai lo sini tiwi lisu. Alanya ustaz sudah jelas dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi itu Nabi Tapa menjadi contoh teladan yang baik. Nasabah narekumelo kina salama acueri Nabi Ta. Apanya yang mau diikuti sifat-sifat na Nabi Ta. Sifat-sifat apanya yang mau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pendendam. Degaga musunna, orang lain dia musuhi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada rasa dendam dalam hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemaaf. Malesi maresi bubua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malada mapakatuna aule nalai merendai nale mariawai nama tanre keguna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyayang bukan hanya kepada sahabatnya, bukan hanya kepada keluarganya, tapi seluruh di muka bumi Islam ini, seluruh di dunia ini disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab benenge tania Nabi ta bapa ibu dek gaga tausugi. Seandainya bukan Nabi ta bapa ibu dek gaga ta pejabat, seandainya bukan Rasulullah bapa ibu dek gaga rupa tahu. Tapi nasabari Nabi ta laulaka 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 lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari engkau ya Muhammad, nasabari idi ya Rasulullah, maka ada manusia. Mestinya dalam peringatan Maulid semua hadir. Pejabat hadir. Orang bukan pejabat hadir. Orang kaya hadir, orang miskin hadir. Subhanallah. Tapi alhamdulillah
di Masjid Babul Falah ini sangat luar biasa. Banyak jamaah yang hadir, hampir penuh masjid, bahkan sampai di luar. Enggak bisa penuh. Kenapa? Karena di sini mi Bapak Ibu, ini puncaknya, di sinilah kita ini untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematiannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratnya, dia rasakan sangat luar biasa sakarat. Tapi yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Pada cengi lalu, ya Ronabita, Bapak Ibu, cintanya kepada kita cinta mati. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta mati. Pemimpin sampai mati dia cintai umatnya. Pemimpin cintanya kepada kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sampai dia meninggal masih mengatakan ummati, ummati. Dia gagah pada padanna ya roh. Sabah angkato maka dah ustaz. Tidak usah kita muliakan Rasul. Nasabah ilmu kipada. Pre. Agan nilo pada. Ada seorang sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat, dia ambil kapas, diambil keringatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lalu puseuna Nabita, disimpan ke dalam botol. Ternyata besoknya itu botol berbuah parfum seperti dengan harumnya minyak kasturi. Puseuna Nabita mak bau minyak kasturi. Ya tosi di puseuna lakaita bu wadada. Bau samanna. Bau lasuna. Ya rolo pada Nabita. Denun le pada. Ada juga ketika Aisyah, ada seorang sahabat sakit perutnya ini sahabat, diambil keringatnya Rasulullah, disimpan ke dalam gelas, dia minum itu air gelas, alhamdulillah besoknya berhenti itu sakit perutnya. Puseuna Nabita mancaji paburah, mancaji penyembuh sakit perut. Ya tosi dipuseta bu, apalagi pusatku de nulle pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak matan rema pakatuna ali nale maria wai. Jadi itu ini dia le contoh Nabi ta ambil ki dia le maria wai, jangan sombong. Betul. Pak biasa tong kawita tahu, apalagi nareko sogi-sogi cedek ni, bu, biasa mi matempu-tempu cedek, sombong-sombongi sedikit. Apalagi nareko mapake ulaweng, namo de nama perla makapito. Ha, ha, ha. Napura narampe pungala ta'ala. Ia manenna yeri lebok na ilino pak beremaning ipoleri pungala ta'ala. Ia manenna lebok na ilino adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Narapi wattunna. Tiba masanya. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana itu Ustaz? Banyak-banyaklah kita memperbanyak untuk istighfar. Sarikwam mengiro
na dan pengimanan ni pun Allah Ta'ala sinin na dosa-dosa ta. Bagaimana caranya? Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal. Minan astaghfirullah minan semuanya astaghfirullah rabban astaghfirullah minan. Jadi itu nak kumatama ke di masjid. Ia nak dibaca mengistighfar. Aja nak sembarang dicarita. Engkau matama di masjid. Bunga-bunga nak carita. Matama ke istighfar. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah alazim astaghfirullah atau subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar semua 99 kali asirapulo na asirana bacero tatlupulo tellu tasedie kata-kata insyaallah nak dan pengiman ni pun Allah Ta'ala dosa-dosa tak pura lalu dan niat dosa-dosa tak yang akan datang iaitu dengan istighfar astaghfirullah 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 yang nak rekongkan mati di setan peta maka dia beyanu garit langkai beyanu garit langsung garit astaghfirullah 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 supaya ia rodo maknanya supaya kita duduk di sini ada maknanya magai nasaba ye bulana pung Allah Ta'ala ye ia ro bulana pung Allah Ta'ala harus padi pakalebi peko ke carana pergi ki salat di situ di masjid apalagi nara kumakae masih je pula di bolata lau ki di masjid je ma berjama kutu betul ngaro mangaku ni ustaz mega urusu elok ni dah kalau mega diurusu tidak bisa datang di waktu subuh datang di waktu duhur de nang ke datang di waktu duhur engkaki dia sarae de duleng ke dia sarae engkaki di mangaribie de duleng ke di mangaribie engkaki di isae de duleng ke di isae mat teni desi satu gak. I matama ke di masjid ada doanya di situ. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu pemaseta, epuang, bukakan pintu rahmatta, epuang, bukakan pintu adam petta sehingga yamananna ya ro insyaallah mancaji manangi baraka di jama-jamatta majama ki galutta galu mabaraka meliki oto oto mabaraka insyaallah lau kiri kantorotta insyaallah ya to kantorotta kanto mabaraka baine ta insyaallah mancaji baine baine mabaraka nasabang kato tu baine engkato deto na mabaraka engkato baine mapakire-kire apakah baci-baci? Dia tahu aku
Ni gamak kedah. Masuk di masjid, Allahumma tahli epuang. Buka tengah pintu pamaseta puang, pintu pamaseta, pintu barakata. Nasabar yakata ire lebok na yelinoe. Mega orang parang, tapi cede degaga barakana. Sia-sia matu di suripung Allah Ta'ala. Mega matandre jabatangye, tapi dia dak kegunangi lari anu de cengye. Sia-sia matu di suripung Allah Ta'ala degaga barakana. Biasanya barakah bukan persoalan banyak. Mega otonna, malawak galunna, mega orang paranna, mega deretna. Tapi dia segimak barakah adalah bagaimana harta itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba ini pak, lihat ini bu. Mega tahu mega orang paranna, tapi bu. Napa kemi lau kiri kanan malibu degaga guna-gunana hanya jor-joran melitase tak 200 juta. Engka tase 200 juta. Tapi degaga di pasar bontu macina pakor degaga. Meli oto tak 4 miliar. Ya rodo 4 miliar bu saya agak ngare ro pada tunang kawita. Tapi bukan persoalan itu. Mega orang parang belum tentu selama. Mega oto belum tentu selama. Tapi nare kongka orang parang dipakai guna lori agamai. Dia sedekangi lori masyarakat dia di piantia suangnya. Dia sedekangi lori masjid. Dia sedekangi untuk peringatan maulid. Maka itulah harta yang sesungguhnya. Magai nasaba wedingi jadi yar waram parange di salai tas silalona. Tidak ada yang tahu rahasia nepung Allah Ta'ala. Maka semua nareko maka simema ni pasedekata. Maka sime maka semua nareko maka simema ni sempajata. Narapi matua tunna ya roh. Kita menghadap nanti di hadapan Allah. Degaga siba wakti tidak ada yang temani ki narapi disesek ni ali bu pak sebelum disesek ya leta mari pikir ki memeni agamelo ifasadia untuk menuju kehidupan selanjutnya pasadia memeni agala miritiwi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada memang ni agar matu di TV, matu di dalam kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu dijamin oleh Allah matamat di surga. Nayeru Nabi ta sempajanna dek nang kana petu. Dek nang kana petu sempajanna Nabi ta. Bahkan pura ketika ditanya Aisyah, bagaimana itu salatnya Rasulullah? Biasa pura kama sepanjang Isa. Matin rona letu melo subuh depanawita mengendama sempajan nabita nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula tagunni letu subuh nabita dijamin oleh Allah matama di surga nabita dijampengi dan jampengi mana dosa-dosa na pole di pungala tala nabita boro ajena gara-gara sempajan ya tu sidi boro ajeta asam urat. Makanya kalau bukan ni kita sadari diri kita, kalau bukan ni kita memperingati untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hancurlah kita ini. Karena kita suatu saat akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah intinya nasanabita narekuelo kena selama dua golongan pada cing. Aga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Gamotoni matu osunni kima sempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasah sunat neke majak kima balik bola ndabai sama orang lain jahat sama tetangga
maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Maka di Nabita tidak akan diterima salatnya orang. Oi, tidak akan diterima ibadahnya orang. Oi, tidak akan pernah diterima ibadahnya orang kalau asunni masempayang, tapi ketika dia masih jahat sama tetangganya, jangan harap salatnya akan diterima. Baku bombe. Jangan kip baku bombe. Budi. Iye. Aja nasabai die. Bahaya. Hindari mitu rasa benci. Tiga tanda-tanda orang yang beriman, kata Nabi. Salah satunya wal'afina aninna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tiga tanda-tanda, kata Al-Qur'an. Salah satunya wal'afina aninnas, memberikan maaf kepada manusia. Ustaz, alina tuna pura maka dekedai ka. Pura nana tuduh-tuduh yang tidak-tidak. Sudah maka nazalimi, tapi sadari melo dampengi ko iya, dat dampengi ka, a dampengi nasabat nariko dia dampengnya tu, insyaallah pahalanya surga, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Coba kita bersalawat. Salatullah ala toha rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bahriya Allah. Sekali lagi semuanya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalatullah assalamu'allah ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa. Hebat ibu-ibu tawa di masjid Babul Falah. Macantik mana ngarodowita kerudunna. Kemana ni warnai? Mudah-mudahan lunas. Lunas ji. Amin. Al-Fatihah. Masa dia pernah lunas. Wajahi. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Disambungi dalam ayat, liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, wa zakarallaha kathira, maka banyak-banyaklah dia mengingat kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak dia mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengingat Rasulullah? Apa yang menjadi kebiasaan Nabi? Itu yang perlu kita laksanakan. Nabi banyak kebiasaan-kebiasaannya. Salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah setiap harinya melaksanakan yang namanya salat sunat duha di waktu pagi hari. Bu, mau dibantu suami tak bekerja? Ndak usah maki ikut pergi ke galung. Ndak usah maki pergi ke kantor bersama. Ndak usah maki pergi. Cukup kita di belakang. Narekolau ni majamalah kaita. Idi dimundri asempaya sunat duhaki. Dela duangi lah kaita. Sehingga mak baraka iro jama-jamanna. Mustinya ibu-ibu memang begitu. Tapi di arema kokoi.
ibu-ibu ede bu lama jamala kainna imunri ibu-ibu ede mattawafu i. Kania mattawafu di Ka'bah la toy man libu di mundri. Aga nan libukan maccarita kiri kanan. Maggosip. Tidak ada ji di sini. Awe ye ga makedda. Ah nan kadek gaga. Keremayon ronna. Hidupkan salat sunnah duha. Kapan dilaksanakan ustaz? Salat sunnah duha pukul 6:30 bisa ni sekarang. Karena cepat waktu. Aga niana usalli sunnat ad-duha raka'ataini da'an lillahi ta'ala Allahu akbar. 2 rakaat boleh, 4 rakaat lebih bagus. 6 rakaat mantap. 8 rakaat bu lebih berkah. Aru? Ya mana yang bisa? Sesuai kemampuan tak? Aganiana usalli sunnat ad-duha raka'ataini da'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab. Apa saugi ni? Apa teman-teman Cina miki? Apa saugi ni? Aja na apa angkat utwe napi mondro si minggu di Jakarta. Lolo. Lo di mana? Gue lagi di sini, bro. Cak kidi-kidi. Aja na sekali dia di KTP na. Bonto ma Cina. Ya roh niat bismillah pura ni mana kata beri ni Allahu akbar. Setelah baca Allahu akbar, baca ni surah Al-Fatihah, baca ni Al-Fatihah dena lancar Al-Fatihah alhamdu sampai waladollin amin pura ni roh berdoa sama Allah. Ambil itu surah-surah pendek, mana kita hafal? Tidak ambil surah pendek sah. Yang penting baca surah Al-Fatihah. Ruku, sujud, itidal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu istighfar. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habis itu kita berdoa. Allahumma inna duha duha'uka. Wal buha buha'uka. Wal jamala jamaluka. Wal kuwata kuwatuka. Wal kudrata kudratuka. Wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizki fis sama fa'anzilhu. Wa inkana fil abdi fa'akhrijuhu. Wa in kana masiran fayassirhu, wa in kana baidan faqarribahu, wa in kana raman fatahhirhu, sampai seterusnya. Ya Allah, demi pagimu, demi kekuasaanmu, demi kekuatanmu ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit maka turunkan, jika ada di bawah tanah naikkan, jika dalam keadaan jauh dekatkan, jika dalam keadaan susah mudahkan, dan jika dalam keadaan haram bersihkan ya Allah. Arasnya langit akan terbuka, rezekinya Bapak Ibu akan lancar dengan izin Allah. Alhamdulillah. Hebatnya itu kalau ada istri begitu. Menyamun-nyawai. Jadi idilah kaya aja gelo melima nali kau. Beli kau lawan. Yang penting kena mui. Betul. Ada tunggi bibu bu kuapa butinga ngi bedak na cece. Dende benda pipa nomor 7. Nama sode na. Apa? Aga sana ro. Masedo. Salah wau ni tahu we. Masedo. Masedo. Komarencongi bibir atas sama bibir bawah liwat tebalnya. Konoli bapakna karena tidak bisa mi ketemu bibir atas sama bibir bawah. Noli ni bapakna dia nak ada bapakna, maka dia mani ahakna. Ahakna. tega ko. Antara nak hangkani ortinge. ya ra. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Boleh kita, tapi jangan lupakan mempercantik akhlak. Boleh kita mempercantik wajah, boleh. Boleh kita pakai benda, boleh.
Tapi jangan hanya kita mempercantik wajah, tapi kita tidak pernah lupa mempercantik akhlak. Jangan kita hanya sibuk untuk duniawi, tapi justru untuk ukhrawi kita akan lupakan. Menyesal dan akan menyesal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penyesalan. Makanya ganti mencintai Rasulullah, hidupkan salah-salah sunnat. Yang kedua, perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini barakah nafas salawat. Ada kisah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha apa? Ada seorang makhluk, malaikat, makhluk ini bercabang, berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi, berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad. Ketika hujan pada hari ini, narekobose soe, dia mampu menghitung berapa titiknya hujan." Subhanallah. Malaikat diberikan tugas mampu menghitung titiknya hujan. Dibonto macinang kanala mampu menghitung titiknya hujan. Engkana? Pagaga. Ya kodoi. Oh, namo iya. Kemudian malaikat ini berkata, "Ya Rasulullah, jangankan hari ini ketika hujan, jangankan Yesoy Muhammad ketika hujan, bosi paling pertama naponono pungalah tala relebok na ilinue, ketika Nabi Adam alaihi salam, saya mampu menghitung dan mengingatnya ya Rasulullah. Jangankan itu, saya mampu mulai hitungi berapa diturunkan ke dalam daratan, berapa diturunkan ke dalam dautan, berapa diturunkan ke dalam pepohonan. Saya mampu menghitung dan mengingatnya ya Rasulullah." Cuman satu kata malaikat, "Saya tidak akan mampu menghitungnya." Apa itu kata Rasulullah? "Ketika umatmu ya Rasulullah, dia duduk menyebut namamu ya Rasulullah, dia baca salat kepadamu satu kali, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hebatnya apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bayangkan hadirin sidang jamaah maulid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, dia keluar pas surga, dia keluar surga, dia masuk ke dalam neraka. Yang dicari, aina ummati, mana umatku? Kita yang dicari. Satu-satunya manusia paling sibuk, satu-satunya nabi paling sibuk, satu-satunya Rasulullah rasul yang paling sibuk. Dicari, aina ummati, kita dicari, mana umatku, mana umatku? Ingatnya Rasul kepada kita sampai hari kiamat, dia akan memperjuangkan kita, dia akan mati-matikan untuk kita diperjuangkan. Kita yang dicari. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan cinta kita kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, pernahkah kita menyebut-nyebut namanya Rasulullah? Hanya kita yang tahu. Maka peringatan maulid sebagai evaluasi untuk kita lebih dekat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir dalam keadaan ketenangan dengan penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu
tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.